Dan seperti yang dijanjikan, kita bawakan topik menghayati adab-adab Muslim. Dan bersama kita di Studio Shu pada pagi ini, Profesor Madya Dr. Muhammad Asmadi Yaakob, Ketua Pusat Pengajian KPP Pendidikan dan Pengajian Islam Academy, Pengajian Islam Contemporary, ACIS UiTM. Terima kasih kerana bersama kami, Profesor Madya. Terima kasih sama kami. Okey, topik kita hari ini, menghayati adab-adab Muslim. Kadang-kadang kita tidak ada pendidikan yang secara formal yang menceritakan di sekolah, di kelas kan ada buku. Kalau ada pun dia sentuh sikit je lah, dia tidak menyeluruh. Tapi adab ni sebenarnya sesuatu yang kita perlu amalkan setiap hari. Jadi kalau mungkin doktor boleh berikan sedikit perkongsian terlebih dahulu secara teorinya, apa yang orang ramai perlu faham berkenaan dengan adab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dari segi konsep ataupun maksudlah adab, sebenarnya kita boleh lihat dari sudut yang luas. Adab itu merupakan suatu, kita kata suatu akhlak lah, akhlak yang diamalkan oleh seseorang Muslim dalam kehidupan mereka. Jadi untuk menjadi seorang yang Muslim yang apa ni, yang sempurna, maka saya rasa kita pun semua tahu lah bahawasanya kita ada akidah, ada syariat dan ada akhlak. Jadi akhlak ini merupakan 1/3, bahkan saya rasa lebih daripada itu lagi, yang melengkapkan diri kita sebagai seorang Muslim. Dan dalam dalam pengertian yang lebih khusus, adab ini juga merupakan suatu suatu amalan dalam kehidupan seharian kita, dalam kita melakukan sesuatu pekerjaan contohnya, ataupun kita melakukan sesuatu, contohnya kita nak masuk ke tandas, ataupun kita nak pergi ke masjid, kita nak membuat sesuatu perkara dalam kehidupan kita, ada adab-adab yang perlu kita yang kita disarankan ataupun kita disarankan untuk kita amalkanlah. Maksudnya di sini adab dalam skop yang lebih umum, dia boleh kita katakan sebagai akhlak lah, akhlak. Tapi dalam satu skop lain, adab juga merupakan satu perbuatan perbuatan kita. Jadi Profesor Maria, seterusnya apakah perbezaan antara adab dengan adat? Okey, kalau kita melihat adab ni, adab dan adat tu nampak macam dekat. Cuma adab ni merupakan, kita kata dalam Islam ada sumber dan ada ciri tertentu. Sebagai contohnya, kalau kita mengamalkan adab-adab yang baik dalam kehidupan kita. Contoh yang paling mudahlah, kalau kita nak sebut di sini, kita ingin makan ataupun kita nak tidur. Dia boleh menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini adalah adat yang kita amalkan seharian kita. Jadi kita tidur tanpa, kita kata tanpa membuat amalan-amalan tertentu, kita makan tanpa baca doa ke apa, dia menjadi suatu adat, kebiasaan yang kita nak tak nak kita kena buat. Tetapi sekiranya kita melakukan perkara tersebut dengan apa ni, dengan adab-adab tertentu. Kita nak makan, kita baca doa, kita mulakan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, niatkan makan untuk kita apa ni, menguatkan badan kita untuk kita beramal. Dia menjadi suatu bentuk ibadat. Kalau kita sebut ibadat ni, maknanya dia akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah. Jadi itu merupakan suatu perbezaanlah antara adab dan juga adat. Cuma pada pandangan doktor sekarang ini kan, untuk ialah generasi sekarang ini, apabila kita bercerita berkenaan adab dengan adat ini, bagaimana untuk kita memastikan agar mereka boleh mengklasifikasikan dua perkara yang berbeza ini, supaya ialah kadang-kadang adat ini dia boleh membebankan mereka yang mengamalkannya, walhal ia bukanlah sesuatu yang wajib pun sebenarnya, tapi sebab dia dah menjadi adat, dia memberikan beban secara tidak langsung kepada individu tersebut dalam sesuatu perkara. Ada macam-macam perkara lah. Mungkin contoh kita bagi yang sekarang ini yang common, perkahwinan contoh. Ada perkahwinan yang membebankan dari sudut kewangan dan sebagainya. Pada pandangan doktor sendiri. Okey, adat ni dia macam kita kata
amalan-amalan yang diamalkan oleh ataupun budaya yang diamalkan oleh masyarakat secara umum. Sekiranya kita terlalu mengikut sesuatu adat yang kadang-kadang membebankan kita, bagi saya itu tidak baguslah untuk kita. Kita boleh follow perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, tetapi sekiranya perkara tersebut terlalu membebankan kita, macam yang disebutkan tadi tentang perkahwinan, banyak adat-adat yang kadang-kadang terlalu membebankan kita, yang akhir sekali boleh menyebabkan kita berhutang sebagai contohnya. Jadi perkara tersebut tidak digalakkanlah. Jadi kita ukurlah ukur baju di badan sendiri. Jadi macam apa gaknya antara adab yang terbaik untuk kita mengelak adat-adat yang kurang baik untuk kita? Pasti akan ada adabnya sebab kita akan berhadapan dengan mereka yang sudah mengamalkannya, yang sudah menjadi adat. Jadi apa adab untuk kita mengatakan tidak kepada adat yang membebankan kita ini? Ini pasal kahwin tadi ya? Boleh apa-apa je. Kita take it what you want. Hancur dia. Silakan doktor, silakan. Ya, betul. Itulah kita nak, mana kita pilihan tu di tangan kita lah. Bagi saya pilihan tu di tangan kita. Dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, adab ni dia memberi nilai tambah kepada seseorang manusia sebagai seorang Muslim. Dan kita sebagai orang Islam pun kita sangat-sangat digalakkan supaya beradab. Saya ambil satu contoh. Ini dalam Al-Quran sebenarnya banyak ayat-ayat yang menekankan kita supaya mengamalkan adab yang baik dalam kehidupan kita. Contohnya seperti mana kalau kita nak pergi solat, solat di masjid, solat berjemaah, kita disarankan supaya memakai pakaian yang baik, yang cantik, yang bersih. Ya Bani Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Maksudnya, wahai anak Adam, ambillah pakaian yang cantik, yang elok apabila kamu nak ke masjid, nak melakukan amal ibadat. Jadi di sini, kita dapat lihat, untuk kita mengadap Allah, kita kata nak solat, kita perlu memakai pakaian yang baik. Dan di samping itu, kalau kita pergi ke masjid, ini merupakan satu bentuk muamalah kita sesama manusia. Kat tepi kita ada orang, kat belakang kita, kat depan kita ada orang. Jadi kita disarankan memakai pakaian-pakaian yang cantik, yang elok, supaya manusia suka dengan kita, supaya kita tidaklah menjadi kalau pakaian-pakaian yang tidak elok tu kita menjadi macam tidak sesuailah dengan keadaan-keadaan yang sedemikian. Jadi ini merupakan satu adab. Sebenarnya adab ni banyak aspek. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita daripada bangun tidur sampailah kepada kita tidur semula, maka banyak sekali adab-adab yang kita disarankan untuk kita laksanakanlah. Mungkin sepintaslah dalam satu hari kita boleh berikan skop adab yang wujud dalam ataupun yang perlu wujud dalam kehidupan seorang Muslim apabila bangun pagi dan apabila kembali tidur semula. Apakah skop adab yang mungkin perlu diamalkan dan mungkin masih kurang diamalkan dalam masyarakat kita, saya? Silakan. Okey, sebenarnya dalam perbincangan fiqahlah, kita kata dalam perbincangan kitab-kitab adab ni sebenarnya banyak ulama-ulama yang telah menulis berkenaan dengan adab seorang Muslim. Dan salah satu kitab yang mungkin saya boleh sarankan kepada penonton semua adalah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, iaitu kitab Bidayatul Hidayah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ni dijelaskan, diterangkan tentang secara komplit adab bagi seorang Muslim selepas daripada bangun tidur, apa yang kita nak buat. Ada doanya. Kemudian apabila bangun tidur, nak tak nak kita akan masuk bilik air. Itu semestinya lah. Jadi di situ ada adab.
yang disarankan kita laksanakan. Cumanya doktor, saya tertanya-tanya macam contoh sekarang ni kan, kalau kita berhadapan dengan mana-mana individu, contohnya dia beradab head to toe kan. Kita akan rasa pelik. Macam sopannya, beradabnya kan. Sekarang orang sekarang ni, kalau kita tengok komuniti sekarang kan, lebih orang kata straightforward, lebih kasar. Sebab tapi, mungkin kita terkejar masa. Terkejar masa satu hal. Tapi apa pandangan doktor berkenaan dengan situasi sekarang? Yalah yang saya maksudkan sekarang. Kalau contoh saya jumpa ada individu jalan sopan, saya akan rasa pelik. Sebab saya rasa macam benda tu keluar daripada adat kita sekarang ni. Apa pandangan doktor sendiri? Dia dalam soal ni, kita tak adalah kata apabila kita mengamalkan adab tu kita kena tunduk sepanjang masa. Dia tidak ada masalah kita bergaul dengan masyarakat, tidak ada masalah untuk kita buat sekali-sekala joke ke apa. Jadi suasana happy tu masih lagi ada. Tak adalah kita kata orang yang beradab ni dia dia macam terlalu rigid untuk Jadi itu kira ekstrim tu. Ekstremis ah. Ekstremis adab. Adab yang ekstrim lah. Okey, itu secara ringkaslah kita kongsi hari ini kan berkenaan dengan adab, bagaimana kita boleh embrace. Habis lagi tadi skop satu hari tu. Tak cukup, memang tak cukup masa. Terkejar tu kita jadi rushing tu. Terkejar masa. Okey, terima kasih doktor sama kita hari ini di studio untuk berkongsi secara ringkaslah ya, secara umum berkenaan dengan bagaimana untuk kita menghayati adab-adab sebagai seorang Muslim. Baik, dengan ini kita akan berehat seketika dan selepas ini kita akan kembali bersama anda program Halal On Track at Johor akan kita bawakan sebentar saja nanti. Jangan ke mana-mana.